Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, hari ini saya telah berkunjung ya di salah satu SMA Sains Tahfizul Quran Al-Ammar Tanjung Morawa. Dan di sini saya akan menjumpai seorang hafiz 30 juz sekaligus juga ya kita akan ngobrol bareng beliau dan orang-orang yang ada di belakang beliau yang senantiasa mendukung sehingga dia bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran. Hari ini saya akan berjumpa dengan yang bernama Yasir, anak penghafal Al-Quran yang sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya beliau, keluarganya yaitu abangnya dan juga kakak-kakaknya juga adalah penghafal Al-Quran. Maka oleh dari itu kita juga nanti akan ngobrol juga bareng orang tua dari seorang anak penghafal Al-Quran. Bagaimana? Yuk, langsung kita jumpai beliau. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita sudah bersama seorang hafiz Al-Qur'an ya, yang tadi sudah kita kabarin yaitu Yasir Hanif Amrullah ya Siregar. Masya Allah. Lebih akrab dipanggil dengan Yasir. Yasir ya. Yasir sudah hafiz 30 juz. Alhamdulillah sudah. Kapan terakhir distorkan? Terakhir distorkan baru saja tanggal 20 tanggal 19 April. 19 April lalu. Masya Allah, masih baru nih pemirsa ya. Dan menyelesaikan hafalan Qur'annya itu sekitar berapa tahun? Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun ya, Masya Allah. Oke, pemirsa, hari ini kita mau bincang-bincang dulu bareng Yasir. Ya, sekaligus nanti kita akan bertanya ya bagaimana terkait dengan hafalannya. Nah, pemirsa langsung aja nih. Yasir. Menghafal Al-Quran itu sebenarnya keinginan dari siapa sih? Keinginan dari Yasir kah? Atau keinginan dari orang tua atau ada yang lain? Pertama kali itu saya keinginan dari saya. Keinginan dari sendiri? Ya. Dan didukung sama orang tua saya. Oh gitu. Artinya memang Yasir duluan yang mengatakan ibu, umi, atau siapa manggilnya biasanya? Iya, Abi Umi. Abi Umi. Mi, Abi, Yasir mau menghafal Quran gitu. Iya, Ustaz. Kenapa? Karena saya lihat abang saya dan kakak saya itu pesantren, Ustaz. Pesantren. Mereka hafiz juga? Ada hafiz. Hafiz. Dan Yasir nggak mau kalah sama abang? Iya dong. Masya Allah. Yasir anak keberapa sih? Kelima dari lima bersaudara, Ustaz. Kelima dari lima bersaudara. Dan semuanya abang-abang Yasir, kakak-kakak Yasir itu semuanya hafiz? Kecuali satu orang, yang pertama. Yang pertama belum? Kakak. Kakak ya. Berarti yang nomor satu kakak. Kedua kakak, ketiga kakak, keempat abang, kelima saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi rata-rata semuanya hafal Quran. Alhamdulillah, hafal Quran. Jadi itulah yang membuat memotivasi Yasir untuk ikut seperti ya, abang dan kakak. Menghafal Quran. Menghafal Quran, ya. Masya Allah. Yasir, menghafal Quran itu sulit gak sih? Kadang-kadang kalau lagi apa, Kak? Saat, sedikit sulit sih, Kak. Sedikit? Iya, Kak. Sulitnya ketika kapan biasanya? Atau di surah-surah tertentu? Atau mungkin di mood-mood kita yang tertentu atau gimana? Kalau saya sih di mood dan waktu, Ustaz. Mood dan waktu? Iya, Ustaz. Biasa waktu kapan aja itu yang susah ngafal? Saya jam 9 ke atas, Ustaz. Itu susah ngafal? 9 malam, iya. Kalau lebih mudahnya menghafal itu kapan? Pagi, Ustaz. Pagi lebih enak ngafalnya? Iya, Ustaz. Kalau Yasir sendiri ngafal Quran itu semenjak kapan sih? Semenjak SMP kelas 1, Ustaz. SMP kelas 1. Artinya sebelum itu belum ada ngafal Quran? Belum ada, Ustaz. Belum ada, ya.
Pas di SD kapal juz 30 lah, Sat. Juz 30. Tapi SD juz 30 udah hafal? Iya, Sat. Alhamdulillah. Oh, berarti bermodal dengan juz 30 tadi, kemudian lanjut? Lanjut, Sat. Masya Allah. Dari SMP menghafal, SMP itu dapat berapa juz sih? Yang apa ini? SMP saya alhamdulillah dapat 10 juz, Sat. 10 juz ya? 10 juz. Itu mungkin karena banyak main-main, atau nggak fokus, atau ada alasan lain? Karena kan kadang ada orang yang dia, mohon maafnya ya, 2 tahun sudah selesai atau apa. Iya, Sat. Nah, kalau Yasir sendiri? Kalau saya sih lebih nggak ke fokus ya, Sat. Nggak fokus ya? Iya, Sat. Artinya sekarang ini Yasir udah kelas berapa? Kelas 2 SMA, Sat. 2 SMA? Iya, Sat. Berarti dengan 2 tahun itu menyelesaikan hafalan sekitar 20 juz? Iya, Sat. Masya Allah. Ini kan kita sekarang ada di sekolah SMA Sains. Iya, Sat. Ya, dan Tahfizul Quran. Pertanyaannya ini artinya kita nggak semuanya menghafal Quran aja. Iya, Sat. Ada pelajaran sainsnya juga. Iya, betul. Itu kan nggak fokus nih jadinya nih. Iya, tapi Sat. Bisa selesai 20 juz selama 2 tahun. Iya, Sat. Alhamdulillah. Masya. Ini sebenarnya apa nih? Apakah keinginannya makin kuat atau apa? Karena saya tuh kayak kan berhubungan dengan cita-cita saya dokter, Sat. Hmm. Saya pengen menggabung dua-dua, sains dan tahfiz. Masya Allah. Cita-cita pengen jadi dokter? Iya, Sat. Dokter apa? Dokter beranak? Dokter bedah, Sat. Dokter bedah? Iya, Sat. Masya Allah, mulia ya cita-citanya pemirsa, yaitu ingin menjadi seorang dokter. Pertanyaan saya, kenapa harus menjadi seorang dokter? Karena saya dulu, Sat, sering sakit, Sat. Saya pengen menyembuhkan orang dan bantu gitu, Sat. Oh. Dulu ada penyakit? Iya, Sat. Sekarang gimana? Udah sembuh? Udah sembuh. Soalnya dulu saya terkena tetanus, infeksi. Kayaknya menderita, jadi nggak mau ada orang yang seperti itu lagi. Yes, ya. Subhanallah, cita-cita yang mulia ya, luar biasa. Ya, jadi kalau orang tua sendiri mendukung, mendukung, Sat, mendukung penuh. Yes, Sat. Bentuk dukungan dari orang tua itu biasanya apa sih? Nampak nggak sering nasehati, sering ngasih support apa gitu? Sering, Sat. Kalau saya, Sat, kalau misalnya saya nih, kadang-kadang saya kan di setiap bulannya tuh ketua tahfiz atau lembaga tahfiz tuh ngirim rekapkan ke wali santri, Sat. Rekapan setoran per bulan dari santrinya. Iya. Kadang-kadang saya tuh yang kedua atau pertama, Sat. Pernah saya yang ketiga itu saya langsung dinasihatin, tahu kenapa kok itu, kata orang tua saya. Gitu. Siapa yang saya nasihati? Umi apa Abi? Umi, Sat. Umi, apa nasihat Umi yang sering didengar sama Yasir? Jangan sering-sering melamun, Sat. Jangan malas-malas. Soalnya kita tuh kan sama Quran tuh harus apa, harus sering sama Quran tuh biar percaya, biar enak, Sat, sama Allah, Sat. Oh, gitu ya. Ada nggak harapan Umi sama Abi kepada Yasir? Ada, Sat. Apa harapannya biasanya yang beliau sebutkan? Harapannya jadi contoh, Sat. Jadi contoh, Sat. Contoh buat siapa? Ini kan Yasir kan anak terakhir. Saya lebih ke contoh teman-teman, Sat. Ke teman-teman yang lain. Iya, Sat. Masyaallah. Berarti Umi dan Abi itu peduli juga terhadap teman-teman Yasir. Iya, Sat. Masyaallah. Luar biasa ya. Ada enggak guru yang menjadi pembimbing dalam tahfiz itu? Ada, Sat. Siapa guru? Mualim Hatta, Sat. Mualim Hatta ya. Masyaallah. Ada Mualim Hatta hari ini? Ada, Sat. Ada, nanti insya Allah kita jumpai beliau ya. Bisa, Sat. Beliau sering nasihati Yasir? Sering, Sat. Apa nasihat beliau sama Yasir? Jangan kalah sama yang lain. Jangan kalah sama yang lain. Kalau kita lagi malas sedikit saja, itu teman-teman yang lagi fokus tuh akan cepat mengejar kita, Sat. Oh, gitu. Gampang tuh mengejar kita. Kalau kita lagi malas, makanya jangan malas biar nggak kalah sama yang lain. Istilahnya dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, Sat. Astagfirullah khairah. Astagfirullah khairah. Masya Allah. Yasir, namanya kita menghafal Quran itu pasti ada naik turunnya. Iya, Sat. Kalau ketika Yasir lagi futur, lagi malas ngafal, ada nggak cara Yasir untuk menaikkan semangat kembali? Cara Yasir menaikkan semangat nengok teman, Sat. Nengok teman? Iya, Sat. Biasanya kalau temannya semangat, kita harus semangat juga gitu. Iya, Sat. Jangan mau kalah gitu, Sat. Gitu caranya ya? Iya, Sat. Masya Allah, luar biasa. Jadi Yasir setelah ini ada nggak punya harapan-harapan setelah sudah hafal nih 30 juz nih? Sat. Nah, ini kan artinya kalau menurut tingkatan itu udah selesai nih hafal aku. Setelah ini apa yang mau Yasir? Saya ingin memutkinkan, Sat. Mutkinkan lagi.
dengan rajin memurojaah atau mungkin dengan rajin murojaah dan saya ingin bawa di sholat dah. Bawa di sholat. Sering jadi imam. Iya, alhamdulillah sering. Masyaallah. Ada surah favorit? Ada, Ustaz. Surah Yasin dan Al-Kahfi. Al-Kahfi dan Yasin, luar biasa. Sering baca surah sering. Dari segi makna atau dari segi bacaan atau dari segi apa sih yang buat Yasir surah? Kalau Yasin saya dari segi bacaan, Ustaz. Dan Al-Kahfi juga segi bacaan. Lebih mudah mungkin ya untuk dihafal. Karena dulu saya sering dengar itu surah Al-Kahfi. Itulah yang membuat jadi Yasir memfavoritkan surah tersebut. Yes, ya. Insyaallah. Ini pemirsa luar biasa nih. Ya, kalau metode Yasir sendiri ya dalam menghafal Quran itu bagaimana sih? Kalau saya harus dengan Quran yang berarti, Ustaz. Sekalian nengok artinya. Oh, yang ada terjemahnya. Ya. Satu ayat saya hafal, sekalian nengok arti gitu, Ustaz. Jadi ketika saya setoran, saya seperti bercerita, Ustaz. Oh, gitu metodenya. Jadi kapan mulai menghafal Quran itu? Dari pagi? Dari kan kita ini sekolah ada pelajaran saat. Iya. Jam tahfidz itu di terakhir. Saat. Jam tahfidz di terakhir. Iya, jam terakhir. Jam berapa itu? Jam sekitar jam 14.05 dari sampai 15.15. Dan itu saat itu yang saya agak karena nggak ada waktu jam tahfidz pagi saat. Dan semalam kebetulan di Ramadan kami ada di sekolahnya ada acara yang namanya mukhayyam, Ustaz. Mukhayyam. Jadi tuh dari pagi dan sampai malam tuh full ngafal, Ustaz. Ada sains gitu. Jadi saya seneng gitu karena ada ngafal paginya gitu, Ustaz. Jadi gitu ya. Berarti ngafal gitu. Nah, jadi kalau untuk metode menghafalnya pagi udah mulai hafal. Iya, Ustaz. Biasanya kalau satu hari mampunya berapa lembar sih? Biasanya satu lembar, Ustaz. Satu lembar, artinya dua halaman. Iya, Ustaz. Dua halaman. Untuk murojaahnya ada juga versi. Murojaah nggak pala sering sih. Nggak pala sering. Tapi kalau ngafal baru terus. Yes, Masya Allah, luar biasa. Kalau ngafal itu biasanya dari juz berapa? Juz 1 atau dari belakang? Juz 1 saat mulai. Juz 1 dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah Al-Baqarah. Masya Allah. Ujian udah selesai? Ujian tahfiznya? Belum saat. Apakah pakai metode ujian atau hanya setoran aja biasanya? Mati wujudnya kayak tasmi gitu, Ustaz. Tasmi jusiah. Gitu modelnya. Ustaz. Yasir, ini kan banyak nih teman-teman di luar Yasir kan. Ya, kan banyak. Mereka enggak menghafal Quran, sukanya keluyuran sana sini gitu. Yasir enggak pengin punya main-main seperti itu juga. Sempat saya pengin, Ustaz. Tapi ketika saya kayak gitu atau enggak berhubungan dengan Quran gitu kan. Saya merasa kayak aku dulu gak gini loh gitu. Saya dulu gak gini loh. Masa mau kayak gini gitu lah. Ini bukan fashionku. Iya, dulu saya ngapal Quran, ngapal kayak gini-gini. Kan ini enak gitu tengok. Saya pun dulu pas lihat gitu kan. Lihat pas di pondok, nengok-nengok orang. Ini kok gini gitu. Kalau saya lagi kayak gitu. Masya Allah. Ada gak yang mau Yasir sampaikan ini pada teman-teman? Seandainya teman-teman nih nonton nih acara kita nih. Apa yang ingin Yasir sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih hobinya keluyuran, nggak mau baca Quran, ya konon lagi menghafal Quran. Kalau saya, Ustaz, pesan saya itu jangan salah dalam mengekspresikan kebebasan, Ustaz. Kalau ada orang yang mengekspresikan kebebasan itu dengan nggak sholat lima waktu, nggak dilarang orang tua apa ini, apa itu, saya itu salah, Ustaz. Kebebasan itu ketika saya, ketika kita tuh menghafal terserah di kapanpun, waktu pagi, siang, ataupun malam. Bukan bebas kesana kemari, kereta, bawa kereta, sahabat-sahabat teman. Atau lebih parahnya, Ustaz, bawa cewek, Ustaz. Allahu Akbar. Oke, terima kasih, Yasir. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Tapi saya penasaran, ya untuk boleh nggak dijumpa nih sama orang-orang yang apa ya mendukung untuk Yasir menjadi seperti ini, baik itu dari guru dan juga orang tua. Insya Allah nanti kita jumpa hari ini ya, Ustaz. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan segera kembali lagi. Ya, terus ikuti kami ya di Jejak Hafiz Indonesia. Baik, terima kasih.
pemirsa, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah berjumpa dengan orang tua ayah dari sosok Hafiz kita, yaitu Yasir ya. Ada Bapak Julpan Effendi Siregar. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak ya sudah menyisihkan waktunya untuk program Jejak Hafiz Indonesia. Dan alhamdulillah Bapak mempunyai anak yang sangat luar biasa, yaitu seorang anak yang merelakan ya, menghabiskan waktu mainnya untuk menghafal Al-Quran. Memilih menghafal Al-Quran ini anak yang luar biasa Pak. Ya, Masya Allah. Ya, Pak, saya boleh tahu nggak nih Pak, ya kira-kira bagaimana sih keseharian dari seorang Yasir ketika di rumah, ketika masih masa kecil? Apakah Yasir ini memang dari kecil itu sudah Bapak arahkan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran atau bagaimana sebenarnya Pak? Ya memang itu ya, dari kecil kita udah memang punya program di rumah itu untuk mengarahkan anak itu untuk menghafal Quran. Dalam artian bukan meninggalkan pelajaran-pelajaran lain ya, tapi diutamakan untuk menghafal Quran. Kalau kesehariannya itu ya biasa-biasa aja kayak anak biasa gitu. Saya rasa memang membedakan itu hanya agenda kita, program kita di rumah itu dengan anak-anak keluarga lain mungkin beda gitu. Ya misalnya orang masih punya TV semua, kita udah nggak punya TV, udah punya 20 tahun nggak punya TV. Karena itu pertama kali kami terapkan bahwasanya TV ini bukan nggak apa ya, bukan menyalahkan gitu ya. Tapi satu pertama kali membuat agenda untuk menghafal Quran ini anak-anak, TV itu ditiadakan di rumah dan sampai sekarang nggak ada TV di rumah. Masya Allah. Anak-anak nggak ngeluh itu Pak, karena kan biasanya anak-anak itu hobinya nonton kartun apa gitu, dan teman-teman lainnya di sekolah biasa ngobrol tentang film. Nah, anak-anak nggak pernah minta Abi beli TV dong? Ya pernah, itu pernah, itu satu waktu itu kami taruh di atas lemari TV itu diturunkan dengan cara yang nggak tahu kita kemana caranya. Terakhir kemana caranya? Kami potong kabelnya. Supaya nggak bisa orang untuk itu. Nah, dengan programnya tadi supaya menghafal Quran. Dan lari ke tetangga. Nonton ke tetangga. Terakhir lama-lama paham orang itu, alhamdulillah. Nah, itu awal mulanya. Awal mulanya. Harus ada yang diikhlaskan. Iya. Luar biasa. Dan mohon maafnya, Ibu mendukung penuh ya komitmen Bapak untuk anak-anak menghafal Al-Quran. Ya bukan, kalau saya ya, saya pribadi bukan justru dari ibu semua apa awal-awalnya ini. Karena ibunya yang paham dengan anaknya gitu ya kan, bisa lebih paham dengan anak mau dikemanakan gitu. Kita yang ikut aja gitu ya, kerjasama kita gitu. Nah, ketika anak minta ke Jawa, ya udah kita nggak mikir biaya. Insyaallah ada dari Allah. Masyaallah. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Dimudahkan. Ada jalan. Ada aja. Masyaallah. Iya. Tadi kan katanya abang-abangnya, kemudian kakak-kakaknya juga menghafal Al-Qur'an. Ya. Sebenarnya untuk menciptakan anak-anak yang para penghafal Al-Qur'an itu sulit nggak sih, Pak? Kalau kesulitannya ya nggak ada. Kalau yang saya lihat ya, ketika kita tempatkan seorang anak itu di sekolah dan sekolah itu pilihan kita, ya istilahnya pantau terus ke sekolah dan koordinasi dengan sekolah apa programnya dan kita ikutin. Ketika peraturan di sekolah itu dengan kita sejalan, insya Allah apa yang kita harapkan itu akan terkabul gitu ya. Nah, karena itu kan sekolah pilihan kita. Nah, itu tadi apanya, kita kerjasama antara sekolah dengan kita dengan gitu, kita harus sama gitu. Masya Allah. Jadi kalau agenda di rumah, apakah ada apa ya, mungkin saling tor hafalan sama orang tua, atau di rumah itu Bapak hanya memantau saja kegiatan anak-anak semua? Oh, kalau agenda di rumah itu kalau udah liburan kami itu ibarat macam nggak penghafal Quran. Begelut apa segala macam gitu, mamanya, ayahnya, abangnya itu berbaur. Nah, tapi ketika nanti itu diterapkan tilawah itu setelah sholat, paling tidaknya habis subuh itu macam wajib gitu ya.
tilawah dulu baru aktivitas lain. Nggak ada aktivitas selain tilawah dulu. Nah gitu. Pak, ada nggak nih harapan yang ingin disampaikan sama Yasir, mumpung Yasir ada di samping Bapak? Mungkin ada yang mau diberikan pesan. Karena kan sekarang dia sudah hafal nih 30 juz nih. Setelah ini kira-kira apa nasihat Bapak? Ya, harapan saya semoga dia istiqomah dengan hafalan dia itu tadi. Itu bukan sesuatu yang ringan dan bukan, tapi bukan berat ya. Ya. Itu menghafal, menjaga hafalan dia itu. Dan mudah-mudahan dia bisa menerapkan ilmu dia itu, mengamalkan ilmu dia itu, apa yang dikasihkan Allah ke dia itu bisa dijaganya terus. Sampai akhir hayat. Amin, Masya Allah. Yasir, hari ini datang di samping Yasir ada Abi. Biasanya kalau di rumah mungkin biasa aja gini. Sekarang mungkin Yasir ada nggak yang mau disampaikan sama Abi? Ucapan terima kasih karena selama ini Abi telah mendidik, berjuang penuh sehingga alhamdulillah Yasir menjadi seorang penghafal Al-Quran. Silakan sampaikan. Abi, Yasir sangat berterima kasih atas teman Abi. Karena kalau Yasir nggak tahu apa yang Abi lakukan, Yasir nggak akan semangat ngapel. Kalau Yasir tahu Abi kerja keras, Yasir makin semangat. Abiku di rumah gini loh, masa aku malas di sekolah. Karena itu Yasir berterima kasih karena Abi telah berusaha di Yasir, terus memberikan motivasi ke Yasir. Itu aja yang sampaikan, Masya Allah. Oke, terima kasih Bapak udah menyisikan waktunya. Di banyak kesibukan aktivitas Bapak di rumah bisa datang ke sini, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, semoga saja para pemirsa yang lainnya juga terinspirasi dari perjuangan Bapak dalam mendidik anak, ya, kemudian semangat Yasir dalam menghafal Quran. Semoga saja pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan kita di kesempatan kali ini, semoga saja nanti kita bisa ya berjuang ya untuk menjadikan para hafiz-hafiz penghafal Quran di rumah kita. Subhanallah. Salah satu contoh yang luar biasa Bapak Julpan yang mendidik anaknya 5 orang anak Pak ya. Iya. Kalau saya bilang 5 orang anak ini memang harus kerja keras, tapi luar biasanya semua menjadi penghafal Al-Quran ya, dan rata-rata telah hafal 30 juz Pak. Subhanallah, luar biasa. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan ngobrol lagi ya bagaimana dengan teman-teman ya, pendapat teman-teman dari Yasir dan bagaimana pendapat dari ya seorang guru ya tahfiz Quran, dan juga nanti kita akan coba tes hafalan dari Yasir. Jangan kemana-mana, terus ikuti ya di Jejak Hafiz Indonesia. Nah pemirsa, kita mau jumpa dulu sama teman-teman dari Yasir ya. Nah, nampaknya di musola udah ada beberapa temannya yang ngumpul, langsung kita samper yuk. Ayo, Sir. Assalamualaikum. Insyaallah. Oke. Insyaallah. Nah pemirsa, kita sudah ada di antara teman-temannya. Ini teman-teman Yasir kan? Yes, ya, insya Allah. Oke. Kenal sama Yasir? Kenal. Siapa nama antum, Pak? Anis Kimsali. Anis ya, panggilan Anis. Anis, mau tanya-tanya nih tentang Yasir nih. Yasir ini kalau di asrama orangnya gimana sih? Kalau Bang Yasir, kalau di asrama itu biasanya kalau lagi jam kosong, Bang Yasir itu biasa membaca buku. Buku. Ya, bacalah. Kadang juga bermain sebuah permainan mengasah otak. Oh, dia lebih suka main itu dia? Iya. Masya Allah. Memang hobi main itu, Sir? Iya, Sir. Iya? Masya Allah. Berapa menit bisa? 30 detik, Sir. 30 detik, Masya Allah. Yang satu kelas sama Antum mana? Antum, siapa nama Antum, Akhi? Pegang mic-nya. Abdullah Fatah Ramadan. Panggilan biasa siapa? Fatah. Fatah, Masya Allah. Fatah satu kelas sama ini? Iya. Satu guru tasmi enggak? Guru tasminya sama. Sama. Hafalan Quran dia gimana sih? Kalau dari hafalan Qurannya lebih jauh dia daripada saya. Oh, Antum udah berapa juz? 10. Nah, kalau bacaan dia kalau menurut kamu gimana? Bagus, indah. Bagus, indah gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini siapa namanya? Dafa. Dafa, Dafa kenal kan sama Yasir? Kenal. Abangnya atau apa? Abang kelas. Abang kelas, Antum kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10? Iya. Nah kalau dia ini di asrama gimana sih kesehariannya? Setahu kamu gimana? Kesehariannya sih, setahu saya
Hobi main apa, olahraga bareng nggak? Kadang iya. Olahraga apa? Olahraga tenis. Tenis? Ya. Jago deh main tenis? Jago. Jago? Kan jago main tenis diam-diam. Masya Allah, luar biasa. Sering kalah antum? Pernah. Kayaknya antum yang nggak pinter itu. Asya. Oke, antum siapa namanya, Ki? Kasih demikian. Nama saya Damar. Damar. Damar ya. Satu kelas nggak? Nggak, kelas 10. Antum kelas 10? Iya. Tapi kenal sama kenal. Yasir kan? Sering ya. Main bareng? Sering. Ini kan di asrama kan? Iya. Kalau di asrama itu biasa kalau ada makanan sendiri-sendiri atau bagi-bagi? Kalau lagi apa ya, tergantung yang punya makanan. Kalau uang Yasir? Oh, ah. Uang Yasir beda. Kalau uang Yasir bagi-bagi. Bagi-bagi deh ya? Iya. Sering diantar kasih makanan? Alhamdulillah sering juga sih. Ini kan ibunya kan kepala sekolah nih, iya. Kan? Nah, kepala sekolah sini. Ini jangan-jangan kalian makan nanti takut gitu ya? Tapi orangnya nggak sombong kan? Enggak. Ini mentang-mentang anak kepala sekolah nanti sok kayak di TV-TV itu sok paten gitu enggak ya? Enggak, alhamdulillah. Tapi orang enak dia orangnya. Enak, friendly. Friendly. Ya. Sering cabut bareng enggak ya? Enggak. Insyaallah, alhamdulillah. Lapar bareng ya? Oh, gitu. Lapar bareng sering. Sering. Insyaallah. Tapi di antara semuanya yang paling dekat sama antum yang mana? Semua dekat. Dekat ya. Memang suka main bareng di sini. Ya, luar biasa. Oke, makasih ya buat teman-teman semua. Antum udah berapa jus? Mana paling banyak? Tadi 10 jus antum. Antum berapa jus? Sikit. Sikitnya berapa? 2,5 ya. Ya semangat ya. Terus antum berapa jus, Sakit? 8. Hah? 8. 8 jus antum? 15 ya, Masya Allah. Bentar lagi tamat, bentar lagi nikah ya, Masya Allah. Ya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, ini tadi kita bincang-bincang sedikit ya bersama teman-teman ya, Yasir ya, alhamdulillah mereka ramah-ramah ya, enak diajak ngobrol ya. Nah, insya Allah nanti setelah ini kita akan jumpai ya mu'alim, guru tasmi, dan sekaligus kita akan tes hafalan dari ya, hafiz kita. Yasir, siap Yasir? Siap. Kita akan tes hafalan nanti, tapi sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dulu nanti bareng Ustadznya ya. Boleh ya. Oke pemirsa, terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ayo. Nah pemirsa, alhamdulillah kali ini kita sudah ada di ruangan. Konsepnya podcast ini ya, nampaknya podcast sekolah nih Ustadz ya. Iya. Ya, dan sudah juga bersama kita di kesempatan kali ini ada Ustadz Hatta, lebih akrab dipanggil dengan Sahatta. Iya. Ya, Masya Allah, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ustadz, ini adalah salah satu anak didik antum, ya. Yasir. Selesai hafalannya 30 juz, ya atas ya salah satunya dari bimbingan antum. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yasir, kenal sama Ustadz kan? Ini Ustadz yang sering mentasmikan bacaan antum kan? Iya Ustadz. Masya Allah. Ustadz, boleh nih ngobrol-ngobrol dulu nih Ustadz? Tafadhal Ustadz. Masya Allah. Ustadz, kalau Ustadz ini Yasir ini orangnya gimana sih dan hafalannya gimana? Kalau untuk Yasir ini, dia punya kemampuan ngafal cepat, tapi nggak selalu bisa mengeluarkan kemampuannya itu, bisa dibilang banyak ininya dia. Ketika di halaqoh tahfiz banyak moodnya lagi turun gitu. Gitu. Cuman ya kita sebagai pembimbing diingatkan sama juga sama teman-teman yang lain. Cuman memang ya saya termasuk agak inilah mudah dia untuk nanti ada masalah dikit susah ngafal. Ngafal cuman ayo. Tapi kalau udah di mode seriusnya, mode serius bisa cepat bisa dua bahkan kemarin rekornya satu pekan penyelesaian itu bisa sampai 3,5 juz untuk menghafal beliau. Nah, itu aja. Nah, kalau segi bacaannya gimana Ustadz? Kalau menurut Ustadz dari segi tajwidnya apa makhraj hurufnya? Alhamdulillah untuk bacaan bisa terbilang bagus. Walau memang belum bersanad atau gimana tapi memang proses. Tapi memang kalau untuk standar imam-imam tilawah enggak, alhamdulillah udah bisa. Udah bisa. Masya Allah, luar biasa. Yasir, kalau menurut Yasir Ustadz ini mengajarkan ilmunya, menurunkan ilmunya ke Yasir ini tipenya gimana? Apakah mungkin
orangnya yang lembut, apa modelnya harus tegas sih. Kalau saya set mualim kalau kami ya manggil mualim ya set. Kalau ini cara ngajarnya seru set, soalnya kayak kadang-kadang pakai kisah gitu. Kalau sampaikan sesuatu pakai kisah atau kalau lagi serius ya serius gitu. Oh gitu dia ya. Kalau lagi kosong saling memotivasi, memotivasikan santri-santrinya. Kalau ada yang futur gitu. Biasa set, kisah apa sih yang dibawakan? Apakah kisah para sahabat, kisah orang terdahulu atau mungkin kisah? Bisa lebih ke ini sih, memang siroh-siroh. Siroh, ya? Sahabat, rasul, yang jarang-jarang, yang untuk booster mereka aja gitu, untuk booster. Kayak contohnya Abdullah bin Mas'ud yang baca Qur'annya itu sangat luar biasa sampai malaikat pengen turun semua. Jadi mereka tuh antusias. Oh ternyata motivasi untuk belajar tahsin gini supaya bacanya bagus, sampai Abdullah bin Mas'ud aja sampai gitu bagusnya gitu. Jadi mereka juga excited itulah sebelum menghafal. Jadi pengen ya baca Quran malaikat turun. Kalau yang turun malaikat maut gimana sih? Alhamdulillah gitu lah. Husnul khatimah. Husnul khatimah ya luar biasa nih. Insyaallah. Ya, Ustaz di sini kan ini kan enggak semuanya fokus ke tahfiz gitu kan. Iya. Artinya ada pelajaran-pelajaran sainsnya juga di sini. Itu apakah buat anak-anak ya kurang fokus atau sebaliknya bahkan dengan dibuat seperti kolaborasi seperti itu makin semangat anak-anak itu bisa luar biasa. Jadi dari di sini kan saat ada beberapa santri yang memang di SMP-nya itu khusus tahfiz, termasuk oleh Yasir kan. Dan beberapa yang saya tanyai dan yang tercepat di sekolah ini ternyata mereka mengatakan dulu saya mualim lebih enak kalau gini ada ngafal, ada belajar, ada ngafal, ada belajar. Jadi kalau mereka full aja setoran setiap hari malah kesannya jenuh. Dan mereka sama sekali tidak mengganggu pelajaran itu. Pelajaran bisa dibuktikan dengan pencapaian mereka. Kalau di sini kan dua kali di jam asrama, satu kali di jam sekolah. Jadi ba'da asar, kemudian ba'da isya. Dan itu mereka sangat suka. Ada kombinasi, bahkan ada kegiatan pramuka lagi, ada kegiatan yang lain. Jadi intinya tidak mengganggu dan tidak menjadi kendala untuk menghafal sama mereka. Sebenarnya Ustaz, targetnya di sini berapa bulan sih bisa hafal 30 juz? Kalau untuk bulannya tidak ada, tapi memang target kita selesai sini 30 juz selesai. Karena memang ada reward juga dari yayasan untuk umroh bagi yang sudah menyelesaikan, tapi dengan kriteria tertentu juga. Masya Allah. Yasir udah berangkat umroh belum? Belum. Mudah-mudahan insya Allah. Amin. Luar biasa ya. Pengen umroh, berangkat umroh. Pengen ya. Nah semoga aja nanti yayasan nonton tayangan ini bisa diberangkatkan umroh ya. Alhamdulillah sudah satu sampai sekarang, masih satu. Oh ya udah ada yang pernah diberangkatkan? Sudah sesuai dengan kriteria. Yasir kan baru hatam, baru ziyadah saja. Nanti kalau sudah tasmi sekian juz dengan kuantum tahfiz tadi yang Ana bilang di awal, dia sampai mungkin barulah di kita dari lembaga mengajukan ke yayasan, yayasan approve, oke, berangkat. Ustaz, sebenarnya mendidik anak-anak hafiz ini susah nggak sih? Sebenarnya nggak susah, nggak susah. Ya justru lebih enak lah, gimana lah. Kalau bisa dibilang yang paling enak pekerjaannya jadi mereka nih semakin kerja semakin beribadah, Ustaz. Gitu deh ya, insyaallah. Semakin kita capek sampai malam jam 10 gitu. Kadang-kadang memang anak-anak gitu, mualim, setoran 9.15 udah habis waktunya, Ustaz. Cuman melihat mereka udah ngafal lama, waktunya udah habis belum distoran kan kayaknya sayang. Ya sudahlah sampai lama gitu. Sampai jam-jam 9.30 baru selesai kami karena mereka setoran. Ya susahnya tidak ada aja. Ya enaklah jadi apa yang disusahkan. Kita bertemu dengan menghafal Quran setiap hari. Nah, itulah. Alhamdulillah bisa. Oke, Ustaz. Jadi kita boleh nih tes hafalan dari Yasir, bagaimana bacaannya kita pengen dengar, juga bagaimana kuat dari hafalan dari Yasir, boleh nih Ustaz ya? Boleh, boleh. Oke, pemirsa, kita akan tes dulu bacaan Al-Quran dari Yasir ya. Dan apakah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ya mualim Hatta. Di sini lebih akrab dipanggil mualim ya. Mualim Hatta. Apakah bisa langsung aja? Ya, siap-siap. Siap, Ustaz. Oke, kalau gitu langsung aja. Kita acak di Al-Qur'an, Ustaz. Oh iya, langsung diacak. Kan ada 30 juz kan? Acak aja.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad iftaraina 'alallahi kadziban in 'udna fi millatikum ba'da idz najjanallahu minha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad iftaraina 'alallahi kadziban in 'udna fi millatikum ba'da idz najjanallahu minha. Wa ma yakunu lana an na'ud fiha illa an yasha'a Allahu rabbuna. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. Benar Ustaz ya? Surah apa tadi yang dibaca? Surah Al-A'raf. Al-A'raf. Juz berapa? Bismillah. Benar Ustaz ya? Benar. Alhamdulillah. Oke pemirsa. Alhamdulillah pertanyaan pertama sudah bisa dijawab ya. Dan langsung pertanyaan berikutnya kedua. Oke, kita naikkan ke atas sedikit ya bisa ya. Kita coba. Kita coba. Oke, nanti kalau nggak sanggup situ kamera. Jadi langsung jawab ya, langsung kita tamus lagi. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Oke, Ustaz tadi yang dibaca tadi apa? Surah? Surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Betul Ustaz ya? Betul Surah Al-Kahfi. Masya Allah. Juz berapa ya Al-Kahfi? Juz 15. Benar Ustaz? Benar. Alhamdulillah. Bagian 15. Oke, satu lagi mungkin Ustaz? Satu lagi. Lebih naik lagi ya Ustaz ya. Coba kita kasih yang mungkin agak sedikit familiar lah kalau di sini. Oke. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dhukirtum bal antum qawmum musrifun. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Benar Ustaz. Surah apa ini? Surah Yasin. Yasin ya. Juz? Juz 22 akhir. 22 akhir. Benar Ustaz? Benar Ustaz. Alhamdulillah. Ya benar. Oke. Okay. Oke, terima kasih Ustaz udah dites bacaannya dan Yasir insyaallah bisa menjawab pertanyaan dari Ustaz ya, alhamdulillah. Oke, pemirsa, setelah ini nanti kita akan coba mendengarkan bacaan khusus ya Al-Qur'an dari seorang Yasir, apa tadi namanya? Yasir Hanif Amrullah Siregar ya. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti kita ya di Jejak Hafiz Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum. Inna allaha yahkumu ma yurid.
Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah walal syahrul haram walal hadya walal qalaid wala amminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim waridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Alhamdulillah pemirsa, telah sama-sama tadi kita saksikan bagaimana seorang hafiz ya Yasir telah menghafal Al-Qur'an, menghabiskan kurang lebih 5 tahun ya untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah beliau juga ya didampingi dengan orang-orang yang terus mendukung dan memotivasi dalam menghafal Al-Qur'an. Dan dokter adalah sebuah cita-cita yang diinginkan oleh seorang Yasir. Kita sama-sama berdoa, semoga saja Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan keinginan cita-cita dari seorang Yasir. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kita termotivasi dari tayangan yang sama-sama telah kami sajikan tadi. Semoga kita menjadi orang tua yang senantiasa mendukung anaknya untuk menjadi seorang penghafal Al-Qur'an. Semoga kita juga menjadi seorang yang semangat untuk terus membaca dan menghafal Al-Quran, semoga Al-Quran ada di dalam diri kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terus saksikan jejak Hafiz Indonesia. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.